Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini di depan saya sudah ada swabber yang warnanya sudah tidak menarik lagi ya guys, seperti ini ya, sudah kubus atau kelubus ya. Oke teman-teman, bisa dilihat secara detail ya guys. Dan di kesempatan kali ini saya bakalan membuat atau merapikan atau membuat spatbor ini menarik kembali buat di apa dilihat ataupun tampil kembali lagi, yaitu dengan permanen ya guys, dengan menggunakan spidol permanen. Oke, langsung saja seperti biasa, jangan lupa buat selalu dukung channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share, dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insan Terkepo. Oke guys, langsung yang akan saya gunakan adalah spidol permanen, yaitu yang bisa dibeli teman-teman di biasanya yang jual alat-alat tulis itu banyak ya guys. Nah, di kesempatan kali ini saya menggunakan spidol permanen. Seperti apa hasilnya? Saksikan saja videonya sampai selesai ya guys. Oke. Pertama adalah kita lakukan seperti ini ya guys. Oke. Kita buat separuh dulu ya guys. Nah. Ini ya guys, biar masahnya itu enggak ini, mungkin akan saya buka saja guys, karena kalau pakai seperti ini pemerataannya itu sulit ya guys. Nah, gini ya guys, kita ginikan ya guys. Untuk ini guys, seperti ini ya guys. Oke, sebentar akan saya ambil plastik terlebih dahulu ya guys, biar tidak mengenai tangan seperti ini ya guys. Oke, seperti ini guys. Terus kita ginikan ya, ratakan. Nah, teman-teman bisa sambil dilihat. Nah.
guys, seperti ini. Oke guys, setelah dilakukan penyemiran dengan menggunakan spidol permanen ya guys. Dan ini ditunggu sampai benar-benar kering ya guys, dan pastinya tidak luntur ya guys. Oke. Terima kasih sudah menonton di video kali ini cara atau mengkilapkan atau mempercantik dari bodi motor yang udah kusam, yang sudah tidak menarik buat dilihat atau dipandang ya guys, menjadi hitam kembali. Oke, silakan kasih komentar teman-teman di bawah kolom video ini ya guys, dan juga jangan lupa buat like, good comment, share, dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan makin semangat lagi untuk berkarya dan membuat konten-konten yang menarik lainnya. Oke, terima kasih. See you next time. Goodbye. Bye.